Tapi sobat pintar tahu nggak sih, dengan banyaknya ras kucing, mereka tentu memiliki banyak perbedaan yang harus kalian ketahui. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like dan share video ini ke seluruh dunia, dan subscribe juga channel Pintar Pet agar dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Halo sobat pintar, kembali lagi di channel Pintar Pet bareng gua Hansen. Bagi kalian pencinta kucing, tentunya tidak asing lagi dengan beragam ras kucing, terutama ras domestik yang sering ditemukan di jalanan. Tapi sobat pintar tahu nggak sih, dengan banyaknya ras kucing, mereka tentunya memiliki banyak perbedaan yang harus kalian ketahui. Salah satunya ras Persia dan Angora. Penasaran apa aja? Tonton terus videonya sampai habis. Pertama, bentuk wajah. Secara umum, kucing Persia cenderung memiliki wajah yang bulat dan hidung datar jika kalian melihatnya dari samping, terutama untuk jenis kucing Persia flat nose dan pig nose. Kontur wajah lainnya seperti dahi hingga moncong pun juga cenderung datar. Warna mata pada kucing Persia lebih beragam dibandingkan kucing Angora. Kucing Angora memiliki kontur wajah segitiga dengan hidung dan moncong sedikit runcing, mirip kucing kampung pada umumnya. Bagian telinga kucing Angora pun berbentuk segitiga. Mata pada kucing Angora memiliki tatapan yang tajam dan umumnya memiliki warna biru, kuning, atau keduanya. Kedua, proporsi tubuh. Kucing Persia memiliki proporsi tubuh yang terlihat lebih gemuk dengan postur tubuh yang pendek. Hal ini pula didukung dengan kaki kucing Persia yang lebih pendek, namun tetap terlihat kuat. Sementara kucing Angora memiliki proporsi tubuh yang cenderung lebih ideal. Kucing Angora terlihat lebih tinggi dengan tubuh langsing, sedikit berotot, dan struktur tulang yang kokoh. Ketiga, jenis bulu dan ekor. Bicara mengenai bulu, kucing Persia sangatlah terkenal akan ciri fisik yang satu ini. Kucing Persia memiliki bulu panjang dan lebat hampir di seluruh bagian tubuhnya. Kucing Angora pun sama, memiliki mantel bulu panjang, namun tidak selebat milik kucing Persia. Bagian lain yang perlu diperhatikan adalah ekor, di mana ekor Angora memiliki ekor dengan bulu panjang dan sering berdiri tegak ke atas mirip seperti ekor musang. Hal ini dimiliki oleh kucing Persia, di mana ekornya cenderung memiliki tipe bulu yang mirip seperti pada bagian tubuh lainnya. Keempat, grooming. Sesuai dengan tipe bulunya, kucing Persia memiliki bulu lebih lebat, tentu memerlukan perawatan ekstra dalam hal grooming. Hal ini perlu dilakukan tiap hari untuk mencegah kusut dan hairball. Sementara kucing Angora yang memiliki bulu lebih pendek, setidaknya kalian memerlukan grooming sekali atau dua kali seminggu agar menjaga kondisinya tetap bagus. Kelima, masalah kesehatan. Beberapa kucing ras rentan terhadap beberapa masalah genetik, baik kucing Persia atau kucing Angora, memiliki resiko tinggi terhadap kardiomiopati hipertrofi yang menyebabkan penebalan otot jantung. Penyakit mata pada kucing dan iritasi cenderung lebih rentan pada kucing Persia yang memiliki mata besar dan menonjol. Kucing datar dan pendek pun juga dapat menyebabkan masalah pernafasan. Selain itu, kucing Persia juga rentan akan risiko penyakit ginjal dan atrofi retina. Sementara pada kucing Angora, terdapat pula masalah kesehatan yang disebut ataksia. Walau jarang terjadi, ataksia yang bisa berkembang kurang lebih 4 minggu dapat menyebabkan gangguan gerak tubuh hingga kematian. Gimana nih sobat pintar dengan topik yang sudah gue bahas tadi? Kalau kalian ada pendapat atau pertanyaan lain, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian ingin mendapatkan informasi menarik lainnya tentang perbedaan jenis kucing, bisa banget cek link dan website resmi Pintar Pet yang ada di kolom deskripsi di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share video ini ke seluruh dunia, subscribe channel Pintar Pet agar dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Salam pintar!